الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان محمدا عبده ورسوله وصلى على محمد وعلى اله صحبه ومن استنى بسنته الى يوم الدين. قال تعالى في كتابه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Mungkin nak bila termasuk sinin sihat kasih Allah hamdah sudah kita dapat bertemu pada malam ini yang kita telah termasuk pada ujung tahun. Contoh lepas saya sebut benda yang sama juga, bila selesai ibadah haji habis kurban tu kan, maknanya kita ada ujung tahun. Ada orang mungkin dia buat muka pelik lah sikit, apa ustaz pun belum Disember tu, ya. Apa yang ujung tahun ni tu kan, bila Rabi tanya lah bulan Zulhijjah 10 hari dah bawa pun tak dah masuk minggu sikit, ok 20 20 dah lagi 10 hari masuk lah tahun baru. Bila bertambah umur ni macam saya lah, semalam pulang kabur. Oh, sebulan kamu nak buat renew resit, time birthday boleh ingat kan, time birthday boleh ingat. Tengok-tengok nak renew, aku dia ada saman satu, dah lama pula tu, 2013 kena buka balik pula tu. Tengok-tengok pegawai tak ada pula, saya buat kat Putrajaya, aku pergi lari ke Bangi, pergi buka Bangi, tengok nombor dah habis, patah balik Putrajaya. Itu cerita lah, ceritanya usia saya ni pun baru masuk 3CX malam ni, kalau 30 kan muda lagi kan, muda lagi lah. Ok, 30 ni umur ahli syurga kan, 33 kalau sebut hadis tu. Jadi tuan-tuan yang istilah, saya tengok muka tuan-tuan, muka bukan ahli syurga punya umur kan, kan ada makcik seorang tu tanya, orang macam makcik ni Nabi kata tak ada dalam surga. Orang macam tu Haji Imam tak ada dalam surga. Berarti pun tak akan dimudahkan balik kan. Cikgu Nabi itu senyum yang paling senyum dalam hal dia sebutkan, yang paling senyum sekali. Mau tak ada, tak tahan makcik tu siapa yang menangis bila cakap macam tu, akan dimudahkan balik kan balik. Imam ingat pada umur 30-an macam mana tu. Okey. Dan bila bertambah umur tu kan, jangan sisi umur kita, tuan terus datang surau masjid kan, datang kuliah dan sebagainya. Sebab kita ni tak ada apa lah nak fikir tuan sebenarnya. Ada orang dia dah ada rumah, anak mereka, anak-anak semua ada dah kan? Tapi ada orang tu kan, cerita tu terang dengan selatan tanah air, cerita tu terang. Ada masjid dan umur yang muda memang berhubung tak ada lah. Umur yang senja pun tu kan, sampai tahap masjid lepas maghrib tutup lampu. Saya pernah cakap kat tuan-tuan rasanya, masjid lepas maghrib tutup lampu tuan-tuan. Oh, kita satu sudut kita padam. Bagus ni jimat elektrik tu, jimat elektrik tuan-tuan. Antara maghrib tu isyak singkat sangat, buat dah gelas tajwid pun jadi lah tuan-tuan. Repair baca Al-Quran. Betul? Bukan betul semua semayang kita orang Malaysia ni pernah sebut kan, semayang rapat sah ni macam mana untuk Fatihah ni, boleh berhenti Fatihah buku. Ok, bimbing tu kan, saya masuk 45 Tuesday pun tu kan, 45. Soalan 201 lah, betul-betul saya kat imam kan, soalan 200 tu kan.
kebab jaminan kafalah. Pernah terbaca bahawa seorang sahabat yang telah mati tapi Nabi tak solat jenazah tadi. Bila ada seorang sahabat menjamin akan menanggung hutang, baru Nabi solat jenazah atas. Bagaimana keadaan dikatakan jaminan itu? Okay. Inilah bahannya hutang di mana pernah diceritakan oleh Nabi SAW yang bersolat ke jenazah yang masih ada hutang. Oh, itu dan sebab jaga dalam bab hutang. Masa dalam bab hutang dulu, bab 15 dulu. Kita pernah cerita bahawa hutang ni sebenarnya satu barang yang bukan kita buat pasal kita nak suka-suka kan. Hutang ni ialah benda yang keperluan kan. Itu sebab siapa yang bagi hutang ke orang, pahala dia tamaniyata asyrah, 18 kali ganda daripada orang bagi sedekah. Padahal orang boleh kan bagi sedekah, dah tentu tak dapat duit balik. Tapi kalau bagi hutang, tak dah dapat duit balik, tapi 18 kali ganda dia kira. Bila Nabi tanya kepada Jibril, tertulis kat pintu masa naik surat Miraj ada kataan tu. Jadi tuan-tuan, kenapa? Sebab nak tolong. Kalau sedekah ni ialah orang tu tak minta pun, kita bagi secara ni, tengok kondisi dia lah sendiri kan. Tapi nak beritahu bab hutang ni asal ni ialah bila berajak. Tapi hari ni kita tuan-tuan tak ada berajak apa pun, kita akan hutang kan. Mau hutang ni tuan-tuan, bank dia pandai. Dia tengok orang ni statement gugur tu, dia hantar kat kredit tu kat rumah. Tentang tak dapat tak? Dia hantar kat kredit. Macam mana cara nak tahu yang kita ni dah menggunakan akad? Bila kita swap. Bila swap tu kira setuju lah kat kredit. Ada je, dia tengok statement orang gugur. Oh ni gaji maintain 6,000, 6,000, tak usik lah tu. Dia hantar tu ikut. Okay. Ada tak saya biasa orang telefon. Bukan saya kata saya selip buku, tapi nak minta orang telefon nak bagi usaha bagi buat kad kredit. Okey. Apa cerita dia tuan-tuan dan kisah itu? Dalam hadis riwayat Bukhari, mana satu jenazah dibawa oleh Nabi SAW dan mereka minta Nabi SAW solat ke atasnya. Bagi dia tanya, bahaya ni ada hutang tak? Okey, tak ada hutang. Maka Nabi pun solatlah ke atasnya jenazah tadi. Macam tu. Sebab saya jenazah lah. Oh, tuan-tuan buat solat jenazah baik tak? Untuk Ustaz Rundin. Kalau dalam mazhab Hanafi, dia orang hanya buat untuk orang yang soleh. Jadi betul tu buatlah untuk tak saya tengok kemudian cerita tu kalau bawa naik ke petubang daripada Amerika, prosedurnya kena sedut semua cair dalam badan, muka jadi krepot, jadi siksa mayat. Jadi tuan tentulah ada ikhmah di sana. Mana nak tahu kan kalau kat Malaysia ni, kalau orang tutup punya haji di tanah-tanah pun ambil buat bekat-bekat apa entah, buat tangkal ke apa tak. Jadi Ustaz Rundin ni lagi legut, orang nak ambil tanah-tanah ni buat simpan dalam apa, mencam ke apa, petak ke rumah kawan tu buat ubat kacau tak ada. Jadi rumahnya ni tak mengisap. Okey. Jadi itu kes mayat yang pertama. Bila mayat yang kedua ditanya persoalan yang sama, lalu dia orang cakap mayat tadi ada hutang tu kan. Lalu Nabi bertanya, adakah mayat meninggalkan sesuatu? Maka dia jawab bahawa dia meninggalkan duit 3 dinar. Nabi lantas bersolat ke atasnya. Settlelah hutang maksudnya. Dia ada duit, dia tu hutang. Maka sampai giliran mayat ketiga, ada hutang tak? Nabi tanya, ada. Dia ada hutang namun dia tak tinggalkan duit langsung. Kita tahu lah daripada hadis ni, tuan-tuan tu sebab kalau orang mati, ada orang buat pengumuman dengan siapa-siapa, family dia beritahu ada hutang, si mayat ada hutang, so tolong boleh beritahu kat kami. Tapi sepatutnya kena sambung sikit lagi. Tapi jangan lupa kalau ada yang hutang dengan si mati, jangan ingat settle beritahu kami juga kan, dia mesti senyap gitu orang tu dah mati kan. Sebab duit tu siapa punya? Dia hak waris lah, kalau itu kan. Dia ada hutang namun tak meninggalkan duit langsung. Lalu Nabi SAW enggan bersolat ke atasnya. Apa hukum solat jenazah enggan? Fardu kifayah. Tapi Nabi suruh tak bayar langsung ke? Kawan tu Islam. Nabi suruh sahabat lain tolong jadi imam dan solat. Tuan-tuan, apa dia punya faedah daripada sini? Sebelum saya masuk ke cerita Abu Qatadah ni, Nabi tahu bahawa orang kengis tentu tuan-tuan, walaupun patutnya kena solat juga, tapi Nabi tak solat sebab apa? Sebab Nabi dia pemimpin.
dia pemimpin. Kalau dia pun buat remeh-temeh tak apa, tak apalah, dia pun Islam, maka orang akan takkan apa, mana hutangnya orang akan buat macam biasa. Tapi bila Nabi tunjuk sebagai seorang pemimpin, dia tak solat jenazah, bukan kes pasal tak nak buat kewajipan tadi. Nabi tetap suruh sahabat lain untuk solat jenazah, tapi jangan dia yang buat, nak bagi pengajaran ke orang. Nampak tak? Itu sebab kadang-kadang ada kita tu kan, kalau ni Ustaz, tolong Ustaz. Ustaz tu pun tengok, ini bukan dulu tak datang masjid. Duh, saya minta maaf kan? Tak datang kan? Tak apa, orang buat sendiri. Orang buat sendiri je punya benda sikit kan? Betul kan? Ada kalanya, kalau itu cara nak mengajar, boleh. Sebab Nabi sendiri tu je kan? Okay. Tapi kes hutang ni kes yang berat lah. Untuk kes tak datang masjid ni sebenarnya pun berat juga kan? Betul takkan Nabi ancam untuk bakar rumah? Mungkin ada di Indonesia saya, memang masjid dia penuh atas subuh. Kenapa? Sebab dia orang akan buat style boycott siapa tak datang. Maknanya dia panggil kenduri pun tak ada, kami tak datang kenduri. Sebab kau tak datang masjid, Allah Allah panggil kau tak panggil, tak datang, takkan awak panggil kami datang. Betul tak? Dia cerita kan orang datang. Tapi benda ni kau dapat dalam Malaysia habis lah kan. Panas dari isu dia. Okey. Namun dalam kalangan sahabat yang ramai itu tiba-tiba muncul Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang sanggup selesaikan hutang si mati. Maka dalam kes jadi apa? Abu Qatadah jadi garantor. Jadi penjamin. Ini yang dipanggil oleh sistem al-kafalah. Kafalah lam ta. Kafalah. Jamin. Kafil penjamin. Kita dunia kan gerentor-gerentor ni memang putih buat. Tak ada kan? Kita memang dah ada dah. Dia tunjuk kau ingat ni. Soalan nombor 3, kalau dalam gadaian kita boleh berhutang dengan menggadaikan satu barang, macam mana sistem kafalah ni dapat bantu? Memang gadaian dah okey. Gadaian ni kita dah cerita dulu dalam bab tu. Ayat gadaian ni lepas ayat hutang. Ayat hutang yang panjang dalam surah Al-Baqarah semuka tu kan? Muka surat sebelah ada wa illam tajidu katiman farihanum maqbuda. Masih lagi dalam bab hutang juga tuan-tuan sebenarnya gadai. Cuma gadai ni dia ada safe sikit. Ada secure sikit pada siapa? Pada orang yang bagi hutang. Sebab apa? Ada barang kat dia. Dia tak nak bayar tak apa. Barang ada. Barang ada, gadai balik boleh dapat dia. Okey. Tapi biasanya barang yang digadai tu lagi mahal daripada duit yang dipinjam tu. Itu yang biasa yang saya tengok lah di bank-bank apa, besar-besar arah semua dan sebagainya. Okey. Tetapi mungkin ada masanya pemberi hutang tak berapa reda dengan benda gadaian, tak minat dia, dia tak enak dengan barang-barang ni. Maklum begitu susah lah orang yang nak hutang ni. Dengan ada sistem kafalah hutang boleh diteruskan kerana ada orang lain yang sanggup tanggung hutang jika berlaku apa-apa. Okey. Itu juga ada masanya kita ingin minjam tapi tuannya tak bagi izin. Kenapa? Jika ada orang yang sanggup mengkafalahkan, mungkin pinjaman boleh diuruskan. Kita pun senang dipahamkan. Soalan 23, jika dalam proses hutang dibolehkan jika ada kafalah, jadi bolehlah hutang banyak-banyak nanti ada orang kafalahkan. Itu kes kalau ada orang yang sudi nak tolong nak pergi cari nama untuk orang jadi kafalah ni. Biasanya kalau kita sumpah ya kan, saudara pun tak berani juga kan. Hutang ni berat kebanannya. Bayangkan bahawa Nabi SAW dalam hadis sebut enggan bersolat. Ini nak sebut, nak beritahu ke orang ni. Yang dia kata bila dah ada sistem jaminan ni, tak apalah. Hutang banyak-banyak, cari gerentor. Tapi Nabi tahu Nabi tu kan, enggan bersolat atas jenazah, sedangkan bukannya bayar nak solat jenazah. Kan ada rukuk pun tu. Empat kali takbir tu je. Okey. Jambahan pula, walaupun hutang sudah ada sedikit jaminan, tetapi orang yang hutang tetap tanggungjawab untuk melunasi hutang tu. Okey, apa kaitan ya? Sebab gerentor tu suka waktu masa dia ditolong, tapi kena bayar kat dia juga. Kalau ni ikut kan. Walaupun Nabi SAW selalu bertanya kepada Abu Qatadah tentang apa yang dibuat pada hutang semati. Nabi kerap tanya, Abu Qatadah sebenarnya, kau dah settle belum? Tanya, lepas jumpa sekali lagi, Abu Qatadah settle belum? Tanya, sebab apa tu kan Nabi tahu kepentingan.
Bila aku kata dah jawab bahawa memang dah settle dah. Dia dah settle ke hutang, lalu lega hati Nabi dan dia beritahu bau sejuk kulitnya. Oh tidak, sebelum tu apa tu kan? Panas kan? Cerita begini. Okey. Soalan 204. Tu zaman tu boleh lah. Tuan-tuan, kalau Nabi cerita, kan maknanya orang percaya lah. Nabi tentulah apa barang-barang gaib di alam kubur pun semua Allah yang beritahu dan dia boleh beritahu ke orang. Macam kita hari ni, tak tahulah kalau tuan-tuan boleh ada hijab dan sebagainya. Tapi setakat ini saya tahu lah yang paling banyak dapat tahu kes alam kubur ni Tok Ali je tuan-tuan. Tuan-tuan kenal tak? Nasir bila khan tuan-tuan. Dan itu bahagian dia. Setakat ini saya tahu dia yang paling banyak tahu tuan-tuan. Sikit-sikit dia yang dengar orang kubur. Oh tuan-tuan orang kena azab. Tapi cerita tuan-tuan rating tinggi. Saya selalu cerita kat tuan-tuan Nasir Siri yang punya cerita. Dia cerita tuan-tuan apa-apa Siri lah tu. Tok Ali tak mati-mati tuan-tuan. 7 siri orang lain je mati tu kan. Dia dah mati belum dalam cerita tu? Belum ya? Kalau Tok Ali nak mati dia kena ready. Kena ada seorang macam dia juga. Betul? Okay. Saya hutang tapi ada kawan baik saya tolong kafalah. Kebetulan kawan baik saya tu Tok Imam. Boleh kata Tok Imam orang yang memberi hutang tu kata tak apalah. Kalau Tok Imam tak bayar tak apa kira halal. Nampak kan? Pasal dia ni tengok Tok Imam ni kira tu. Dia pun cakap tak apa kalau Tok Imam ni kira lepas. Tuan-tuan tengok ni. Ops, nanti dulu dia kata. Belum bebas lagi. Yang bebas hanyalah Tok Imam saja. Anda sebagai orang yang hutang tu jelaskan hutang tu. Kalau sampai masa ni untuk bayar dan anda tak mampu bayar, maka Tok Imam lah yang mengkafalah kamu dan bayar. Macam tu kalau tuan ya. Mana kes dibebaskan tuan-tuan ya. Dibebaskan macam mana saya tak faham tuan ya. Tapi gitulah. Kalau itu kan kita tak bayar-bayar hutang settle lah dua-dua. Tapi dalam buku ni sebut macam tu tuan ya. Tak bebas lagi. Mana kena bayar lagi. Sebab kes pasal orang tu dengan tu Imam bin Malik kira tu ya. Okey, settle bab tu tuan. Saya nak bagi bab 26 ni yang sangat penting, iaitu bab apa tuan? Bab riba ya. Okey, soalan 25. Selalu kita dengar tentang riba ni. Jahat sangat ke riba ni? Riba bermaksud tambahan, ziyadah. Jahat atau tak, tengok ada orang rasa macam okey je. Kenapa? Yalah, saya pinjam RM1,000 pulang balik kat dia RM120,000. Padahal dengan RM100,000 tu saya dah beranakkan sampai pergi RM300,000-400,000. Setakat lebih RM20,000 bagi kat dia, tak ada masalah. Okey, nampak kan? Macam tak jahat ke? Dan itu dia yang kita rasa. Tu tak ada teknik dia bagi tak jahat. Jadi kita akan tengok kat belakang. Namun dalam Quran dan Sunnah, bahkan yang disebut oleh Imam Malik, saya rasa saya akan ulangkan kelima kot. Lam ajidu syai'an akbaru zatan fi kitabillah wa sunnati rasulillah. Aku tak jumpa langsung dosa yang lebih besar daripada dosa riba yang disebut dalam Quran dan hadis. Quran sebut apa? Quran sebut fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulillah. Allah isytiharkan perang. Kalau dalam hadis, dia disebut dosa riba paling kecil umpama anak lelaki berzina dengan mak. Oh, sangat bunyi dia tu. Betul. Kalau anak perempuan berzina dengan ayah. Itu yang sekecil-kecil kan? Sekecil-kecil dosa riba. Ya. Dan Quran sebut secara pasti wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Kenapa Allah sebut macam ni? Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Sebab ada yang cuba samakan riba dengan jual beli. Macam saya pernah sebutkan tuan-tuan dululah. Air 50 sen kos dia. Kita pun jual ke orang RM1. 50 sen tu riba. Betul. Saya bagi pinjam RM10,000, pulang balik RM12,000. RM2,000 tu untung saya lah. Nampak tuan ya? Innamal baik mislu riba. Dalam ayat tu sebelum ayat ni. Nampak macam sama tuan tapi tak sama. Sebab apa? 50 sen jual RM1, 50 sen layak lah. Ya, sebab apa? Ya, macam tak sebab kos hantaran lagi. Dan kalau dia dapat beli banyak dengan harga yang murah, itu rezeki dia lah. Betul tak? Kita beli lagi banyak, ada volume yang lebih besar, maka lagi kurang harga dia. Untung tu layak dia dapat. Kan? Orang beli sikit, untungnya kecil. Kan? Jadi, dia jual sikit tu. Ataupun, okay, itu untuk yang melayakkan dapat yang musim. Untuk orang yang RM10,000 tadi, hello, masuk tak? Malam ni, malam ni, kalau tu masuk RM2,000.
2000 tuan. Dia janji 2000, masuk 2000. Malam tu masuk 2000. Tidur je tuan. Tidur je. Besok pagi dapat dah 2000. 2000 tu apa? Apa usaha dia? Tak ada usaha apa pun kan. Tidur je malam tu. 10000 tak settle lagi. Okey, apa tuan ya? Nabi SAW sendiri melarang riba. Riba antaranya dalam riwayat Muslim, Nabi memerintahkan umat agar menjauhi 7 perkara. Ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhlah kamu 7 perkara yang mencelakakan. Asyriku billah, apa tu nafsu lati haramallahu illa bilhaq. Dan salah satu disebut riba. 7 benda yang mencelakakan. Ya. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahawa Nabi SAW melaknat orang yang makan riba, bukan setakat orang yang buat riba ni, bahkan yang menjadi saksi kontrak riba tu. Dan kalau saya sambung sikit dalam buku ni yang disebut, termasuk juga gerani di laknat. Kenapa dia nak fahamkan gerani? Sebab Nabi tahu gerani ni antara orang yang menguruskan. Kalau saya fikir tu kan, ialah kita dulu konvensional, sekarang dah ada, maka tak boleh lah tuan-tuan kata tak ada pilihan. Kena pergi tukar walaupun sebagai seorang gerani juga. Ya? Kalau begitulah yang setelah dalam Quran Sunnah, maka tidak boleh sama sekali kita berkata bahawa riba itu adalah halal atau harus. 206. Orang kata banyak amalan hutang sekarang tersebut bau dengan riba. Ya, memang macam itu. Sebab riba ni ada versi riba jahiliah dalam bentuk hutang. Maksudnya janji tu hutang RM10,000 nanti kau pulang RM10,000. Ada versi nasiah iaitu versi tangguh lewat bayar lebih. Ada juga versi item ribawi yang disebut mas, perak dan bawa-bawa makan yang lain. Okey. Sebelum ini pun sudah dibicarakan tentang persoalan hutang, bagaimana riba boleh berlaku. Okey. Kalau tak salah, boleh difahami ada tip untuk dapat untung daripada hutang tanpa terlibat dengan riba. Ini jangan. Tipnya ialah orang yang hutang hendaklah faham dan bayar hutang biar lebih sikit. Okey. Ya. InsyaAllah kalau masa kita hutang selalu bayar lebih, orang lain pun akan bayar lebih sikit bila kita hutang. Orang hutang dengan kita. Tuan-tuan faham tak? Beza tak? Tadi orang ni dia bagi pinjam, okay, kau nak pinjam dengan aku ke? Pulang RM12,000. Pinjam RM10,000, pulang RM12,000. Riba kan? Riba. Kawan ni bagi pinjam RM10,000. Masa pulang tuan-tuan, dia pulang RM10,000. Pulang RM10,000. Kemudian dia masuk dalam poket anak orang tu dia RM20, RM50. Kawan dia untungnya ke? Dia masuk ke poket orang ni sama sampai poket kawan tu pun dah lebih sikit, lebih sikit. Boleh kan? Itu boleh. Sama tak sama kan? Tak sama tu kan? Sebab apa? Sebab kalau sebut pasal pulangkan dengan yang lebih baik ni, ada Nabi sendiri pernah pulangkan unta yang lebih baik daripada unta yang Nabi pinjam pada seorang sahabat. Okey tuan ya? Itu cara dia kalau Nabi kita tu tadi. Macam sama ni, tak sama tuan. Sebab yang atas tadi, yang mula-mula tadi tuan rasa macam dia satu benda yang confirm menzalimi dan membebankan. Walaupun kadang-kadang ada juga dia rasa, orang rasa macam, okey tak apalah boleh lah. RM2,000 lebih. Tuan-tuan, syaratan dari awal pun tak boleh tuan. Tapi bila masa dah settle semua hutang, kemudian baru dia bagi-bagi, salah. Okey. Bila kita buat macam tu, nanti esok kalau kita hutang orang hutang kita, orang hutang kita, esok orang akan buat balik ke kita. Ini konsep what you give, you get back. Okay. Sebenarnya riba satu dosa yang besar, cuma kita rasa dosa kecil atau tidak, merasakan dia dosa kerana mungkin kejahilan. Dan mungkin kerana kita tiada pilihan kalau nak ikut dosanya, Allah telah mengisytiharkan perang ke atas riba. Nampak tak? Sebut tadi lah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hei orang beriman. Pasal zaman jahiliyah tuan tahu lah tuan. Bahkan Yahudi yang masa duduk dengan Nabi, Nabi ada ni pun masih lagi teruskan riba. Sampai Nabi kena selesaikan kes dia dengan buat cara yang lain sikit. Dan doa wa ta'anjal, saya sebut dalam bab cerita bab ansuran dulu. Nabi kata kat orang tu, pasal dia orang tak cepat bayar, ribetkan dia, kurangkan. Dan kalau suka Quran sebab tuan-tuan, bertakwalah pada Allah, yang orang beriman bertakwalah pada Allah.
dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu benar-benar beriman. Zaru ma baqiya min ar-riba. Maknanya yang pokok ambil. Duit asal kita ambil dah. Ha, ada orang dia rasa dia nak clear lah tu, duit pokok tak ambil. Duit pokok ambil. Eh? Duit yang beranak apa semua tu tanya, duit riba jangan ambil. Ikuntum mu'minin. Fa illam taf'alu, kalau kamu tak buat, faqdanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasul akan memerangi kamu. Ibnu Abbas bila sebut ayat ni tuan-tuan, dia kata macam mana bentuk perang di hari akhirat nanti, apa-apa barang yang kita buat riba dengan dia. Tuan-tuan masa tuan-tuan buat riba guna motor, Aeon, Airex disebut tuan-tuan. Eh, Airex sebut je. Lagi apa lagi? Kereta ke rumah tuan-tuan tak buat refinance lagi tuan-tuan, itulah yang akan jadi alat tempat kita perang dengan Allah di akhirat. Takkan nak perang dengan Allah guna rumah. Dah dengan guna motor. Motor gerici tuan-tuan. Yes, fine dia. Nak berperang dengan Allah Ta'ala. Jadi kena dia, kalau benda memang tak logik langsung kan. Tapi pasal nak beritahu juga tuan-tuan pasal bahan riba. Tapi orang boleh relax. Ada satu lagi ulama saya dengar Ustaz cerita cara nak memahami. Bila kita tuan-tuan Malaysia tu pernah pinjam dengan bank dunia. Nak pinjam dengan duit kan. Tak kisahlah mana-mana jangan pun pinjam dengan bank dunia. Bank dunia siapa jaga? Yahudi. Bila Yahudi jaga, confirm tuan-tuan. Bunga memang confirm. Tapi cara nak perang macam mana? Nak hantar ni ke? Tak, dia tak nampak lah kita kata orang oh, hantar perang. Tapi cara macam mana? Kemungkinan kita tak tahu. Mungkin Yahudi tu ugut. Okey, kau dah pinjam ni. 10 bilion. Bayar balik, berapa lah bunga dia berapa sekian-sekian. Tapi macam ni lah, kita boleh adjust untuk kurangkan bunga tu. Bunga tu tak tahu ya, tapi kita kurang sikit boleh. Dengan caranya korang usahakan supaya jangan ada gerakan Islam di Malaysia. Contoh nampak tak cara dia pegang tu? Kita tak rasa. Tapi mungkin itu tuan. Tak kisahlah mana-mana tempat pun tuan. Ada ulama beritahu. Okey. 207 tuan. Bagi tuan ada rasa. Tapi tuan tahu kat pengkawan apa semua kiri kan benda ni. Sekarang sudah ada sistem perbankan Islam. Ada riba juga ke? Okay. Tahun 60-an, 70-an. Bila 80-an baru ada bank Islam. 60-an, 70-an semua konvensional. Tuan-tuan punya nama ayah apa semua, tok-tok pun semua memang konvensional lah semua. Okey lah, masa tu tuan-tuan mungkin lah tak ada rosak lah kot sebab tak ada pilihan. Hari ni dah ada pilihan tuan-tuan. Sekarang sistem perbankan Islam dah ada, maknanya umat Islam sudah ada pilihan untuk memilih sistem riba atau sistem Islam. Tapi disebut pilihan sekarang ni. Sekarang ni tuan-tuan bukan pilihan lah. Tapi dipanggil apa? Satu kewajipan lah. Satu kewajipan. Sebab apa? Pertama, untuk kita lari daripada riba. Yang kedua, untuk sokong sistem ni agar selama apa masa tekanan perbankan Islam sekarang tengah bersih runcit, kita support dia, insya-Allah runcit akan jadi supermarket kita. Kalau tak faham dulu tak? Saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu panjang aku dia cerita tentang bab hutang, bab murabahah, mudharabah gitu. Orang tanya, bank Islam ni cuma kata tolong orang. Rumah 700,000, hujung dia sekali 1.4 juta. Mana yang tolong? Tuan-tuan dah ada jawapan tuan-tuan itu. Malam ni saya ulang sekali lagi. Kita clear sama-sama. Tuan-tuan kena wajib ada benda-benda macam ni. Sebab saya masih lagi simpan video yang ada apek seorang tu. Dalam majlis ada tanya soal jawab dengan orang pandang Islam. Apek tu kan? Saya mau tanya lah dia. Kata Islam kasih tolong orang. Tapi tadi rumah 300, you jual 600, itu bukan tolong orang. Orang belakang main tu pun saya kata beli. Tak faham tentang konsep. Tuan-tuan kena clear kan? Jawab ke orang. Pertama sekali, takkan bank Islam tak ada untung tu kan? Untung dia untuk apa kan? Untung dia. Untung dia untuk bayar sewa tu. Bagus kan? Okey. Untuk bayar gaji. Dan tuan-tuan sini depan saya pun saya ada pegawai bank depan mata saya. Kalau tak tuan-tuan pun ada saudara baru yang kerja bank. Tapi gaji dia orang dapat bila-bila tu kan? Kalau bagi bank ni ialah konsep tolong dia ialah dengan cara kereta RM50,000, bank pun bayar RM50,000, nanti beli bayar RM50,000, bayar bulan-bulan sekian-sekian sampai RM50,000. Ada untung tu kan? Memang tak ada untung lah tu kan? Betul? Macam mana pun kena lah bank tu RM60,000. Ada untung RM10,000. Bank lah setengah ada duit lah, itu pun duit orang lah nak beritahu. Tapi nak beritahu, macam itulah cara dia nak buat untung.
Okey tuan? Ha, tu kena clear tu. Pasal nak bayar siapa? Bayar gaji. Tuan-tuan, gaji ni saya duduk dalam bank Islam dulu. Nak cerita yang 33 tingkat sampai habis tu. Tengok ni, bakman ni, bakman ni, bakman ni. Saya kata, ini banyak nak bayar gaji kat orang ni. Ialah untuk mudah lagi nak buat iklan. Masuk dalam korporat.com, orang ni pula dalam nak taja-taja, nak masuk iklan. Ha, sebab saya iklan tuan-tuan, esok saya dalam TV Aziz Islam. Ya? Saya ni memang bersih sikit-sikit kalau orang panggil tuan. 12 tengah hari sampai berapa je tengah. Sampai 12.10 je. Tu pun iklan pun minit. Ya? Ada dia orang suruh buat promosi sikit barang tuan. Yang saya pernah jual kat tuan-tuan ingat tu. Jus sunnah tu. Kode-kode tu ingat tak? Ha, dia orang masuk TV Ali Zerah esok. Tak tahu tuan-tuan kerja tak ada, tak tengok. Juga ada TV tu. Tuan-tuan tu makan-makan. Buka kejap, buka kejap, buka kejap. TV Ali Zerah pukul 12. Nak minta promo. Tapi nak minta tuan-tuan memang macam-macam kerja. Untuk melayakkan nak guna duit-duit yang daripada untung tadi. Okey. Dia akan sokong lah. Dia sebut rucit ni kenapa? Sebab sekarang ni mungkinlah aset-aset dalam perbankan Islam ni 10 bilion kot, 8 bilion saya ada buka simpan satu dulu. Macam Bank Islam tahun 2009, 8 bilion. 8 bilion je tuan-tuan. Banding dengan Maybank. Bukan Maybank Islam ni kan? Maybank tuan-tuan. Berapa? 88 bilion ke 150 bilion? 150 bilion. Tak ada, 88 bilion. Kalau orang tahun tu teruk, ada orang tak bayar hutang. Maksudnya tak buat final work, tak bayar, tak bayar rumah sangkut 150 juta ringgit. Terjejas tak? Hebat. Tak terjejas, celah gigi je, 150 juta. Tapi kalau bank Islam dia tahu orang buat daya macam tu, 150 juta, jangan sebut bank Islam, berbankan Islam yang runcit baru ni. Runcit tu kan mesti nak bangun. Runcit ni kan kecil-kecil lah lagi ni. Sakit tu kan? Itu sebab nak beritahu ni terpaksa compete dengan harga yang sekian-sekian. Itu tak faham kepada yang tak ada. Jadi siapa yang nak usahakan? Kena kita orang Islam support perbankan Islam supaya daripada runcit tadi dia boleh jadi mall, jadi apa, supermarket besar. Time tu tuan-tuan dah boleh beat harga dengan harga yang lebih rendah. Lawan tu. Sebab apa? Sebab kalau setakat orang nak ni tak ada masalah. Kedai runcit tuan-tuan kicap RM4 betul? Boleh dapat tak RM3 atau RM1.5 kat dalam mall, dalam supermarket? Boleh dapat tu kan? Sebab apa? Dia besar kan? Volume dia besar. Jadi dia terlilat kan untuk boleh dapat. Kedai runcit tu tak ada tahu tu kan? Memang terpaksa dia jual RM4. Nampak tak? Itu konsep dia sekarang sedang berlaku. Mungkin, okay, ya? Dan kita lulungi satu hadis Nabi SAW, man habasal ghina ayyaman qitaf hatta yabi'ahu min yahudi aw nasrani aw mimman yattakhidhu khamra faqad tahaqqama an-nar 'ala tafsira. Siapa yang dia buat kerja tahan, dia maksud dia tahan anggur dia pasal hari penuaian, maksudnya anggur dia dah boleh petik tapi dia tangguh. Sebab apa? Dia tunggu orang Yahudi beli, dia tunggu orang Nasrani beli, ataupun dia tunggu orang yang yattakhidhu khamra, dia nak buat arak dengan tadi apa anggur dia. Faqad tahaqqama an-nar 'ala tafsira, telah jelas bahawa dia masuk neraka. Tuan-tuan, macam tu je Nabi sebut. Kenapa tuan-tuan? Kes pasal kalau nak ikutkan, dia ni okey tak berniaga anggur. Lepas dia tuan-tuan, dia bukan nak beli garam. Dia berniaga anggur, lepas orang beli. Macam tuan-tuan, tuan-tuan berniaga buah. Orang tu nak buat apa-apa dengan barang tu, hantar lah. Kan? Tuan-tuan berniaga pisau. Orang beli pisau untuk bunuh orang. Tuan-tuan tak dosa. Tapi pasal dalam ni dah tahu. Dia memang set. Yahudi dan Nasrani datang, ataupun orang yang nak buat arak ni nak datang kat dia, nak dia jual kat orang ni. Sebab orang ni tak kira sangat. Maka telah jelas dia masuk ke neraka. Apa ini dimaksudkan? Ini pengetahuan bahawa menolong atas segala maksiat, maka ia juga dosa. Kalau diikutkan logik, dia hanya menjual anggur saja, sedangkan menjual anggur adalah harus. Namun sikap dia menjual kepada pengusaha arak seolah-olah membantu pengusaha arak, sama lagi macam sistem lima. Ya? Okey. Sekejap dia tanya, insya-Allah aku ini kita. Okey. Soalan 208. Bagaimana dengan faedah bank riba juga ke? Susah kita nak faham faedah bank riba. Tuan-tuan itulah kata Nabi kan. Orang akan buat satu penjenamaan nama-nama. Kalau barang tu orang tak panggil benda tu. Riba panggil bonus, panggil faedah kan. Duduk macam bunyi baik di dalam term-term. Apa rasuah panggil hadiah. Tuan-tuan? Apa lagi? Yang sebut derma tu. Yang sebut derma tu kan. Yang lemah dah pulang kan. Tutup kes.
Walaupun pun para ulama dan pakar ekonomi Islam nampaknya sepakat bahawa faedah bank lagi nak riba. Tuan-tuan, tu lah nak nak kan. BSN saya ingat dulu dalam dulu ke dalam Quran. Kan? Kalau masa buat update buku, dulu pakai buku. Tepi dah ada titik-titik-titik kan. Masa dia print, tepi dah ada singgit, pusing kan. RM4 kan. Boleh kan? Mana boleh? Tak boleh. Kena kira-kira lah balik, tengok balik berapa clear kan. Set kena duit tuan-tuan lah. Ambil duit masuk dalam tabung, aku nak clearkan duit. Iba ke semua masuk. Tak awak kena clearkan. Cawan bukan mungkin cari ya saya. Okay, faedah bank tuan-tuan ya. Secara logik dan ringkas, bank akan beri faedah atas simpanan berapa persen. Kita tahu dah duit dari kita sebut tu. Bank juga akan kenakan faedah lebih tinggi bagi orang yang berhutang. Maka kebiasaan itu adalah milik bank, ia adalah riba kerana nampaknya berasaskan produk hutang dan faedah. Hutang kata dia, dia bukannya untuk dikomersialkan, jadi satu untuk untuk ya, siapa kata hutang ni adalah benda yang nak buat niaga dan sebagainya. Hutang ni untuk tolong orang, itu konsep asas dia. Ini satu, wang tak boleh datang daripada wang. Maksudnya wang beranakkan wang. Itu yang saya pernah dengar satu pasal Tun Zaharuddin ya. Dia beritahu ada satu orang tulis tesis di Dubai ke Qatar gitu lah. Dia cuba untuk faham kenapa yang dosa riba ni sama macam anak berzina dengan ayah tadi ya, anak berzina dengan mak tadi. Kenapa? Sebab kes wang dengan wang beranak wang. Benda yang sama. Nama dan ya, kes riba ni duit yang datang daripada duit kan. Lainlah kalau sebuah yang kedua, wang biasanya terhasil daripada kerja tu betul kan. Ya. Jadi kalau tadi dia cuba gambarkan apa tu kan, cuba kalau anak tu dengan mak dia keluar, keluar macam mana? Muka tak lari tu kan. Sebab dia pun daripada mak dia. Nampak tu kan, lebih kurang macam tu lah. Dan jadi pening lah tu. Saya pun sebuah kes ni teringat dengan program muda dua hari tu kan. Ada masa pergi kat Kuantan, ada orang sediakan satu tempat anak-anak perempuan yang umur dalam 12 tahun, 13 tahun ni yang kena dera ataupun yang kena rogol dengan ayah pun ada sebenarnya. Ada seorang budak tu, dia pegang baby tu. Tak ingat ni anak siapa, tak nak sebut dia. Dan dia rasa bengal, dia kata tu anak dia tapi siapa bapaknya? Bapaknya bapak dia. Macam mana jadi kufir? Macam mana kan? Susah pula tu nak hidup kan? Nak jadi apa pula tu? Kalau itu kan adik dia lah. Adik dia macam mana tu anak dia? Pening kan? Ya? Sangat pening kan? Itu sebab kalau kita sebut Pak Limpuan kan? Teruk dia, dia punya dosa tu. Dalam kerja ada risiko untung rugi, itu bawa betul. Wang yang diberi hutang akan menghasilkan wang yang sama dan sedikit lebih. Ini sama dengan takbir bahawa emas, kalau ditukar dengan emas mestilah sama, jangan ada lebih. Okay, faham tak ni? Soalan 209. Ada orang hutang dengan saya, dia selalu belanja saya makan. Tak salah ke? Okay, hutang tak masalah, belanja makan pun boleh. Cuma kalau ada orang hutang, kita elok jauhkan diri dulu. Tujuan saya supaya orang hutang pun tak rasa malu, tertekan dan duduk siap kali makan dengan dia. Kena payung ini bagi aku. Tuan-tuan ya? Kepada persoalan belanja makan, nampak gaya macam kurang wajar sebab ada usul mengambil manfaat. Kalau orang yang berhutang sama dengan orang yang berhutang, biasanya orang yang berhutang akan tolong bayar. Ya. Sebabnya apa? Sebab dia tolong bayarkan, dapat tolong bagi hutang macam tu. Namun biasanya kalau ada terdetik dalam hati orang yang bagi hutang, kata, dia memang patut dia bayar. Aku dah tolong dia gitu. Betul? Maka kat sini, dia dah ada unsur ambil manfaat. Tuan-tuan dengan kita ni selama ni ingat riba tadi kursi tadi yang dalam apa dalam duyun ke tuan-tuan ni saya tak ingat lah. Dia ada yang bersih akhir dia bersih duit RM10,000 pulang RM12,000 maksudnya dia ada juga bersih barang hadiah, ada bersih manfaat benda yang tak nampak. Betul, aku bagi kau pinjam ni tapi dengan syarat lah. Kau bayar hutang satu, tolong buat assignment aku dulu tak? Nampak kan tak? Kawan dia kata, okey setuju lah. Kawan tu pun kata dia pun tak masalah. Janji bagi pinjam duit.
Tentu ada tak kasih kelebihan? Kelebihan apa tu? Dalam bentuk manfaat. Dapat macam apa pun kan? Tak juga. Macam saya pun cakap ke tuan-tuan, ha, ni kena kelima juga. Tanya saya sebut, macam kita pergi pinjam motor ke orang, betul? Orang pinjam motor, okey lah. Tapi jangan lupa eh, masa balik dia apa tuan-tuan? Isi minyak, full. Tuan-tuan balik kena pergi toko orang, kan? Kena repair sama-sama. Eh, kalau kita kita buat macam tu, kita lupa tukar. Kenapa tuan? Sebab tadi motor dia memang tak ada minyak tu. Kawan tu pinjam, pulang balik dengan lebihan tak? Lebihan tak? Sebab konsep pinjam, macam mana dia naik tu, dia pulang balik motor yang sama lah. Eh, kalau ada minyak lebih tu pun apa semua, rezeki dia lah apa semua kan. Tapi pasal dia mensyaratkan dari awal tuan-tuan isi minyak full, maka jadi apa? Jadilah riba tuan-tuan. Oh, senangnya boleh terlibat dengan riba kita tuan-tuan. Ingatkan dapat refinance, rumah, motor kereta dah settle dah. Rupanya terlibat juga riba tuan-tuan. Betul? Versi manfaat, versi hadiah. Ha, saya pernah cerita kat tuan-tuan. Okey, macam mana settle? Saya tu orang jadi susah. Saya tak jadi susah bagi pinjam kat dia. Tak. Tukarlah sikit akad dengan dia. Akad yang hukum selamat. Apa dia? Mana pinjam motor kan? Ha, dengan kau ni, faham lah kan? Ha, aku tak bagi pinjam, aku bagi sewa. Ha, pinjam sekejap dia kata, tak. Sewa tu kau tak payah bayar duit. Kau isi minyak full. Selamat kan? Selamat tuan-tuan. Macam tu je orang punya tukar akad pada sewa tu. Nampak macam sama tak? Nampak macam sama. Tapi pasal innamal a'malu binniyat. Dengan sebab niat kita, akad kita sendiri. Eh, akad kita ialah sewa dengan dia. Sewa, kita berhak dapatkan duit. Apa minyak tadi? Minyak tu dia masuk sebelah. Okey tak? Ada benda senang pun kita tak buat tuan-tuan. Dengan hadiah tuan-tuan. Dengan hadiah ni bersih kalau kahwin tuan-tuan. Okey, hantaran. Okey, orang perempuan biasa bagi, kita bagi orang lelaki pun 7, betul? Orang perempuan selalu lebih sikit, 9. Adat kita lah. Adat tu okey lah. Tapi kalau dia masukkan dengan nilai tu. Okey, saya, kami dah bagi 7. Harap-harap orang perempuan bayar, apa, pula, balas lah dengan 9. 7 ni kami habis dalam 3,000. Siap sebut tu. Jadi, harap-harap yang balas 9, 11 tu, lebih lah dalam 3,000, 4,000. Sebut nilai tu tak habis tu jadi riba tu. Oh, kat mana ya tuan-tuan? Ya, jadi jawapan macam mana? Tak payah nilai kan? 7 pada 9 dah tak ada lebih dari riba. Okey. Ha, yang kena, tapi saya tak rasa ni ada juga orang yang dinilai kan? Yang kena-kena dengan nilai kan? Okey. Alah tuan-tuan hari ni orang ambil kasut ke apa semua online kan? Ha. Saya suka kasut cantik tu. RM1, RM29. Pergi kat kedai 60. Soalan 210. Sebagai pelajar, saya memang sentiasa pinjam buku. Ha, ni satu kes lah. Kalau lewat pulang, kena denda duit. Macam riba lah. Macam riba. Ya? Betul tak tanggapan saya? Terus Ustaz. Okay, Ustaz ni dia macam kontra sikit dengan anak. Ada Ustaz lain. Ya? Tapi saya baca. Ya? Amanah buku ni. Tak pernah jumpai zakat ni ada hukum dalam bab pinjaman buku dan denda dia sebagai riba. Tapi nampak macam riba sebab ada aktiviti pinjaman lambat kena pulang duit. Tapi cara nak selamatkan diri tu kan macam mana? Senang je tu kan. Siapa dia selamatkan diri ni? Orang persangkaan. Dia boleh denda kos 10 sen, 20 sen, tapi bukan milik, maksudnya jadikan duit denda tu bukannya untuk persangkaan tapi untuk charity. Tapi sebenarnya persangkaan dia pun milik awam ke tuan ya. Macam tu lah. Maksudnya jangan jadi macam bank. Perbankan Islam ni, orang bila dapat tahu yang bank Islam, dia hujung harga dah tahu, dah limit ke. Makanya apa jadi pun, kau tak bayar apa semua, itulah harga dia. Betul kan? Itulah harga dia. Sebab dia ada, dia dah bagi dah apa limit harga hujung tu ya. Tapi bila orang dah dapat bank tu, dia kata tak apalah bank Islam, nanti dia bayar. Bulan depan kalau bayar pun tak ada kena juga apa-apa kan? Maka itu macam fik antarabangsa, fik Islami bincang tahun 25 lama tuan-tuan ya. Bincang bahawa boleh juga kenakan denda. Pertama, yang melibatkan kos tambahan. Memang ada kos. Dia punya pasal dah kena buat lain dah. Kenakan kos yang dia tu berhak ambil kan. Tahu pinggir kan. Tapi satu lagi boleh denda duit juga. Sebab orang kalau dengan denda duit ni orang akan rasa macam berat kan. Maka dia akan terlibat. Dan bank Islam, perbankan Islam semua tak boleh ambil duit tadi. Jadi milik dia, tapi bagi kepada
charity. Kita tahu kan benda ni, eh, dia kena bagi pada charity, pada badan kewajikan. Kena denda juga tak? Denda mesti kena buat juga. Supaya orang Islam ni akan peka. Okay. Jadi untuk kes itu kan, ada cara lain tak ni? Ada lagi cara lain kan? Macam mana? Iaitu, pusakaan ni kena kreatif sikit lah. Ya, ambil nama data dia, okay, dia ni pasalkan tak pernah lewat atau hukum, maka untuk sesi yang kemudian kamu tak dibenarkan pinjam selama 3 bulan. Contoh kan? Oh, dia rasa pasal bulan. Apa orang tak kena agak pun nak, sebab dewan ni mesti lah dan dia ada pengajaran yang kena dibuat kan. Okey. Satu dah tutup dan dah. Biar siswa sekarang amat terhad. Apa dia? Pasal rasa. PTPTN kan ya. Tapi ada interest pula, maka terlibat dengan riba. Okey, pendidikan ni keperluan kan, patutnya kena nilah. Kalau dia negara-negara barat yang maju, start dari pendidikan sampai universiti dengan semua pendidikan tak cuma ya. Kalau ada duit sendiri, tak usahlah hutang ya. Kalau ada sumber fama, fama siapa kan? Fadu yang malu kan ya. Cantik lah. Kalau tak ada, terpaksa hutang apa nak buat, ini luar kemampuan surat. Interest yang dikenakan 4%. Mungkin agak tinggi, tapi sekarang ni dorang tukar jadi ujrah. Upah. Ujrah tu kan? Ujrah kan? 2% macam tu lah. Apapun rasanya kena ada fatwa yang rasmi kena sediakan bagi clear kan, dan teknik lain digunakan macam apa lagi tak boleh pergi keluar negeri, ha, tu kira tu share kawan saya tu kan, dia ingatkan hari tu Malaysia bertukar lah bila kalau Malaysia bertukar hari tu mana tak payah tak mana settle lah jadi dia tu lah, jadi dia tak payah tak payah apa ni dia nak pergi Indonesia dah beli tiket apa semua sampai kat lepas tu Malaysia. Ya. Ini ada sangkut sikit ni. Blacklist dah ni, rupanya tak bayar PTPTN. Dia sendiri lagi lepas. Oh, pergi dah masuk. Macam mana? Tak nak patah balik mana boleh. Masuklah kawan tu cuma nak buat tu dah habis duit dah bayar. Simpanan apa semua bayar main sebab apa semua lepas. Di tiket lain apa semua. Ada buat style tu. Silakanlah okey. Tapi yang paling baik dan cuba usahakan pendidikan ni. Tapi tu dah tengok juga. Dia pro angle banyak kan. Budak tu orang marah juga. Dapat duit beli apa? Kau bayar tu. Apa kalau bayar? Dia orang pergi beli iPhone. Tangkap kampung makan Maggi. Tengok ni dia kata makan Maggi. Susah hidup sebagai student. Tapi tangkap kampung Maggi bawah tu capture by iPhone 6. Kan tu itu kan? Kan? Maggi dengan iPhone 6 jauh kan ya? Okey, insyaAllah nanti 47 kita akan sambung 47 ya. Dan sebagai ingatan sikit lah, lepas itu tahu saya ingin tuan-tuan supaya kita ambil tarikh ni pada umpan ya, tolong ingat ya, pada 11 Oktober ada apa? Bangun sahur kan, ya? Untuk tasawuf. Dan juga pada 12 Oktober tak terlupa 11 buat 12 kan ya, terlupa 12 tak payah kan ya. Orang dah ingat pada mic pun tak ingat kan ya. Masuk dalam tentang jadual tu hari apa tu? Asyura ya. Asyura ni tak faham lah. Asyura ni siapa yang iklim kan? Puasa ke bubu? Siapa iklim? Bubu iklim kan ya, kita tuan yang jaga ya. Bubur lawannya puasa. Sebab bubur tu makanan, puasa pun tak makan. Sunat versi tak sunat. Sebab orang ni kesal sangat kan, sebut tak sunat kan, ya. Tapi bubur masak lah. Masak untuk makan bubur. Kita pun tu kan, kalau ustaz-ustaz yang keras mantan syiah tu kan ya, orang dah buka kitab-kitab syiah ni dah. Antara benda yang dibuat pada 10 Muharram ialah membuat bubur Asyura dan namakan semua kacang-kacang seperti nama-nama kacang, nama kacang Mahfudah, dia kata melaknat Aisyah macam tu tadi. Dulu semua ustaz dekat ustaz ni dikaji sungguh kan. Tapi yang betul kata tuan-tuan buat kacang tu tak ada niat dan lain-lain apa semua, semua nak buat bukan puasa. Ada orang dia kacau-kacau kan, dia punya rasa kat semangkuk dah confirm tak puasa kan. Rasa tak kat semangkuk ni tak puasa. Dan tuan-tuan puasa berapa ni pun dalam puasa hari Arafah ke? Ada surau masjid yang buat program lagi. Buat kiam. Saya pergi tak ada tuan-tuan jahat. Kiam ke? Ya.
Ahad lah. Ahad kiam, betul buat sahur, betul apa semua kan. Quran awal kan. Baca Quran sejam dua kan. Ha, itu pada juga ustaz ni yang tak setuju dengan benda tu. Jalan je lah program tu. Kan ada orang langsung tak baca. Jadi bila buat program tu orang baca lah. Berapa semua sempena wukuf di Arafah kan. Yukafiru salat allati qablahu wa ba'dahu. Dia ampun dosa setahun sebelum, setahun kemudian. Dua tahun. Yang puasa yang tak semua Asyura dan sebetul kan? Menghapuskan dosa setahun. Setahun, dua tahun. Tiga tahun ni dosa tu kan? Tuan-tuan boleh buat dosa lain dah. Betul? Saya suruh ke ni? Saya tak suruh ke kan? Tahun lepas pun saya cakap benda ni sama pasal dosa besar kita tak buat kan? Tuan-tuan takkan pergi membombak ke, bunuh orang ke, zina, arak ke, tak buat. Tapi yang kita buat apa dia? Dosa kecil kita. Tuan-tuan nak dapat dosa kecil kat mana? Tuan-tuan pergi keluar macam ni. Dapat tak dosa kecil? Dapat tak? Tuan-tuan buka TV. Dapat tak? Saya pun balik ke Kemboja. Dan Kemboja Ho Chi Minh. Ho Chi Minh tu tahu Vietnam. Kain banyak tu tak? Vietnam ni antara kain tu banyak tu tak? Tuan-tuan bumbu tinggi tu banyak yang kain dia. Tapi yang ni tu tak cukup kain. Dapat tak dosa kecil? Saya dapat. Tapi kebetulan saya macam mana saya plan pergi kedai, saya takkan pakai kopiah. Sebab kalau pakai kopiah ni kan dia jadi panas. Ustaz aku takkan kopiah, saya kata. Tengok tu. Kalau aku pakai kopiah, aku pergi ngajar dengan dia. Dengan macam-macam kan ya. Kain pun tak cukup kan. Diorang memang jimat tu di sini. Jual tak pernah. Okey kan. InsyaAllah tak terbangun. Sahur semua. Kepada semua sunat dan durakan apa semua untuk hari itu sebab ialah Nabi Nabi Daud kita, kita pun puasa lah puasa macam itu puasa 6 lah dalam Ramadan pun Syawal buat puasa dan okay, kalau nak ok lah masa susukan kan untuk malam ni dah kini dengan Bismillahirrahmanirrahim Allah mufakih Nabi Din Ma'lina Ta'ubi Nasrar Bika Muslimin Allah ma'ayna ala zikrika wa syukrika wa hasnika sallallahu alaihi محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تسبيك الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته